Dan naik Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Dr. Jaujan Sambakong tidak dapat menahan sebab tatkala dimaklumkan berkenaan perkabaran sedih itu. Mengakui Vui Kiong sebagai seorang yang berpengalaman dalam pentadbiran, Jaujan berkata pemergian Vui Kiong adalah satu kehilangan besar kepada Sabah dan juga kepada Malaysia. Saya sedihlah. Dalam keadaan sekarang, kita perlukan dia kan. Datuk Wee Kiong mendiang seorang yang berpengalaman. Dia juga seorang pengamal undang-undang. Kita pun tahu masa dia menteri Jabatan Perdana Menteri Jaga Parlimen, walaupun dia datang daripada Sabah, tetapi pengalaman dia dari segi perundangan, kita cukup orang kata mengharapkan dia. So kita kehilangan seorang pemimpin Malaysia dari ini Sabah yang pergi meninggalkan kita lah. Dia orang baik. Saya kenali dia, dia adalah orang yang baik. Of course, bukan jabatan warisan pada negara kita juga. Seorang ahli parlimen yang berpengalaman. Pernah berkhidmat di peringkat federal. Sebelum dia jadi menteri undang-undang dulu juga pernah berkhidmat di peringkat pusat sebagai timbalan menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. So, bukan jabatan warisan, bahkan juga negara kehilangan seorang tokoh di parlimen negara kita.